10 anggota KKB ini terdiri dari beberapa sektor yang ada di Papua Barat Daya, seperti AIMAS, Kabupaten Mai Barat, Distrik Aifat Timur, Jauh, dan Aifat Timur. Ke-10 orang ini berjanji tidak akan bergabung dengan organisasi lainnya di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bahkan akan mengajak warga lainnya yang masih di luar untuk bersama kembali ke NKRI. Komandan Korem 1811 PVT Sorong menyambut baik 10 anggota KNPB yang kembali ke NKRI. Diharapkan ini menjadi contoh bagi yang lainnya untuk segera bergabung dan tidak bergabung pada organisasi yang melanggar aturan. Dia di belakang ini adalah saudara-saudara kita. Mereka ini yang tergolong dalam Komite Nasional Papua Barat KNPB. Ini adalah satu organisasi yang tidak terdaftar dalam Kesbangpol. Jadi mereka ini datang dengan kerendahan hati, mereka datang dengan kesadaran diri. Ini mereka ada 3 sektor, yaitu sektor AIMAS, sektor Timana, ini dari Aifat Timur Jauh, dan sektor Siwa dari Aifat Timur.